يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Rasa dimanapun berada, hadir lagi kita buru-buru ya. Nyapa terakhir saya yang di Jombang. Siapa beliau? Ini dia teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah baik-baik. Ini ada pesan moral untuk teman-teman santri alumni yang lain. Alhamdulillah sekarang ini bulan Maulid Nabi, saatnya kita untuk bermuhasabah. Apakah kita sudah mendekat sedikit saja dengan cara-cara atau uswah-uswah yang telah diuswahkan oleh Kanjeng Nabi SAW, sehingga Maulid Nabi bukan hanya seremonial saja, tapi sesuatu yang bisa membekas dalam perilaku kita. Dan saya yakin seluruh alumni Darul Ulum bisa memberikan hal yang terbaik dan memberikan manfaat kepada yang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Selamat Maulid Nabi dan mudah-mudahan bisa menjadi memberikan manfaat bagi kita semuanya. Iya. Jadi para alumni jadi ingat ya. Ini diingetin lagi sama beliau, mudah-mudahan untuk saling berbagi yang manfaat, berbagi saling mendoakan juga. Iya. Jadi buat saudara alumni Pondok Pesantren Darul Ulum dimanapun berada. Ya. Terima kasih. Kita doaan beliau ya. Dengar-dengar, insya Allah ada nawaitunya, mudah-mudahan dikabul yang baik-baik. Amin. Dari gedung PPNU ini saya ucapkan kepada seluruh santri Darul Ulum, santri Darul Ulum harus beda. Karena kita punya isi rosa, karena kita punya amalan-amalan yang tidak dimiliki oleh pesantren yang lain. Santri Darul Ulum harus beda, lain daripada yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi pinjol sejenak karena dia buru-buru. Insyaallah sembuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengingat para santri khususnya dimanapun berada. Terima kasih. Salam santri ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي على النبي وتبسم.